Sobat Otomania, masih dari seputaran dealer Yamaha DDS di Ponegoro Denpasar. Ini adalah Yamaha T-Mac DX yang harganya mulai 319 jutaan yang sudah punya fitur cruise control di mode dan adjustable windscreen-nya di depan. Motor ini juga sudah menggunakan upside down di depan dan double cakram juga. Itu adalah versi 2020, beda di pantatnya sob. Dan juga di mesin ada tambahan lagi 32cc, di mana mesin lama menggunakan 2 silinder 530cc, memiliki power 33,8 kW serta torsi 53 Nm. Sedangkan versi terbaru nanti 2020 menggunakan mesin yang sama, DOHC 2 silinder 562cc, jadi mengikuti standar Euro 5 ya. Memiliki maksimum power 35 kW, jadi naik, dan juga torsi 55,7 Nm, jadi naik juga ya sob. Tentang harga yang terbaru belum keluar, dan mungkin kita belum tahu apakah itu masuk nanti ke Indonesia, tapi buat sobat mungkin lebih baik T-Mac ini ya. Kalau dilihat dari muka depan memang mirip juga, dari samping juga agak mirip, cuma dari belakang saja stop lampnya berbeda ya, tapi kembali ke selera lagi sob. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi buat sobat yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa dukung dengan klik subscribe. Salam satu aspal.